Tahukah kalian gambar apa ini? Ya, ini merupakan gambar astronot atau antariksawan. Yaitu sebutan bagi orang yang memimpin, menerbangkan pesawat antariksa, atau terbang ke luar angkasa. Teman-teman, inginkah kamu pergi mengunjungi planet lain suatu saat nanti? Jelaskan alasanmu untuk setiap jawaban, ya atau tidak. Kalau iya, planet mana yang ingin kamu kunjungi? Pikirkan jawabanmu, lalu jangan lupa beritahu Sita ya. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Sekarang, yuk siapkan buku dan atlismu. Kita akan mulai petualangan hari ini bersama Sita dan Kak Dara. Halo teman-teman di rumah, hari ini ibu akan membacakan cerita berjudul Bintang Kejora. Mari kita mulai. Dari jendela kamarnya, malam ini Luna bisa melihat bintang-bintang di langit. Di antara semua bintang di langit, Luna paling suka bintang kejora. Bintang kejora selalu terlihat paling terang di antara bintang-bintang lain. Tidak hanya malam hari, bintang kejora kadang terlihat sesaat sebelum matahari terbit atau terbenam. Aku masih ingin melihat bintang kejora, tapi kok rasanya sudah mengantuk ya? Gumam Luna, matanya terpejam. Bintang kejora itu kan bukan bintang. Sahut sebuah suara. Luna menoleh keheranan. Seorang anak perempuan cantik memakai gaun kuning terang berdiri di sampingnya. Kamu siapa? Aku Putri Feni dari planet Venus. Bintang kejora atau bintang fajar yang kamu lihat dari bumi ini bukanlah bintang, melainkan sebuah planet. Jelasnya. Aku baru tahu kalau bintang kejora bukanlah bintang. Luna tersenyum malu-malu. Venus memang planet paling terang di tata surya. Venus tampak terang karena seluruh permukaannya dilingkupi oleh selimut awan kuning tebal yang memantulkan cahaya matahari. Kata Putri Feni sambil tersenyum. Oh, aku juga belajar tentang planet-planet. Aku tahu kalau Venus adalah planet yang kedua dari matahari. Seru Luna bersemangat. Apakah benar kalau Venus ukurannya hampir sama dengan bumi? Putri Feni mengangguk mengiyakan. Iya, itu sebabnya Venus dan bumi disebut planet kembar. Diameter bumi 12.742 km. Dan diameter Venus 12.104 km. Hampir sama kan? Luna mengangguk. Tapi karena letak Venus dekat dengan matahari, planetmu pasti sangat panas ya? Tanya Luna. Benar, suhu di Venus mencapai 462 derajat Celcius. Jawab Putri Feni.
Kalau di bumi, kamu melihat matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Di Venus sebaliknya. Matahari terbitnya dari barat dan tenggelamnya di sebelah timur. Karena Venus satu-satunya planet yang rotasinya terbalik. Unik sekali planetmu, Putri Feni. Luna sangat kagum. Tapi sebenarnya bagaimana membedakan planet dengan bintang? Planet terlihat terang karena memancarkan cahaya matahari. Bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Kamu tahu kan, matahari juga bintang yang sangat besar, sehingga cahayanya sampai ke sini, kata Putri Feni. Karena letak bintang sangat jauh dari bumi, cahaya bintang tampak berkelip-kelip. Sedangkan cahaya planet tidak berkelip-kelip karena letak planet lebih dekat dengan bumi. Bintang Kejora atau Venus juga tidak selalu terlihat jelas dari jendela kamarmu ini. Karena planet juga bergerak atau berotasi. Luna mengangguk mengerti. Dia masih ingin berbicara banyak hal dengan Putri Feni. Tetapi tiba-tiba dia terbangun. Dipandanginya sekeliling, tak ada Putri Feni dari Venus yang tadi mengobrol dengannya. Sepertinya Luna hanya bermimpi. Selesai. Wah, bagus banget ya Kak ceritanya. Sangat informatif. Benar, Dik. Berdasarkan cerita tadi, menurutmu apakah bintang Kejora sebenarnya adalah sebuah bintang? Bintang Kejora bukanlah bintang, Kak. Kenapa tuh? Karena dia merupakan sebuah planet yang bernama Venus. Ya benar sekali. Kalau begitu sekarang Sita udah tahu kan apa perbedaan antara bintang dan juga planet? Tahu dong Kak. Planet terlihat terang karena memancarkan cahaya matahari. Sedangkan bintang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Pintar, tepat sekali. Nah sekarang saatnya Kakak bertanya pada teman-teman di rumah. Sekarang kalian siapkan alat tulis kalian ya. Sudah siap? Oke deh kalau sudah. Pertanyaannya, mengapa Venus terlihat paling terang dari bumi? Menurut kalian, dapatkah makhluk hidup tinggal di Venus? Mengapa? Venus dan bumi disebut planet kembar. Mengapa? Sudah dicatat kan semua pertanyaannya? Kalau sudah jangan sampai lupa menjawabnya ya. Semangat semua! Teman-teman, siapkan alat tulismu ya. Atau kamu bisa memfoto tabel ini lalu menyalinnya di buku tugasmu. Perhatikan tabel di sampingku ini ya. Aku punya beberapa kalimat pernyataan tentang tata surya. Kita harus beri tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataannya. Aku kasih contoh ya. Kalimat pertama, matahari adalah planet. Tentu saja pernyataan ini salah, karena matahari adalah bintang. Nah, karena ini merupakan pernyataan yang salah, maka kita centang di kolom salah seperti ini. Mudah kan? Sekarang, coba teman-teman perhatikan kalimat pernyataan nomor 2. Bulan adalah satelit bumi. Ya, jawabannya benar.
kita centang di kolom benar seperti ini ya. Berikutnya pernyataan nomor 3. Jumlah planet dalam tata surya ada 9. Apakah benar planet dalam tata surya ada 9? Iya, jawabannya salah. Karena Pluto yang awalnya merupakan planet terjauh sejak tahun 2006 disebut sebagai planet kerdil atau dwarf planet. Nah, aku punya beberapa pernyataan lain tentang tata surya. Sekarang giliran teman-teman yang memberi tanda centang pada kolom benar atau salah ya. Aku beri waktu untuk menyalinnya. Silahkan ditulis. Sudah selesai menyalinnya? Jika sudah, jangan lupa menjawabnya ya. Lalu mintalah walimu di rumah untuk mengecek jawabanmu. Selamat bergabung kembali ya teman-teman. Sekarang kita perhatikan yuk lintasan di sebelah Kadara. Diketahui sebuah lintasan memiliki jarak 100 km dengan titik-titik sebagai berikut. Titik A 50 km. Titik B 10 km. Titik C 40 km. Titik D 90 km. Dan titik E 60 km. Dapatkah kamu menempatkan titik-titik berikut pada gambar lintasan berikut ini? Untuk menjawabnya, perhatikan cara berikut ini ya. Pertama-tama, yuk kita urutkan dulu dari titik terdekat hingga terjauh. Kita urutkan bersama-sama ya. Titik yang paling dekat adalah titik B dengan 10 km. Kemudian titik C 40 km. Titik A dengan 50 km. Titik E dengan jarak 60 km. Dan yang terjauh adalah titik D dengan jarak 90 km. Selanjutnya kita akan menentukan titik tengah dari lintasan ini. Terlihat pada gambar total panjang lintasan adalah 100 km. Maka titik tengahnya adalah 100 km bagi 2 sama dengan 50 km. Titik yang mempunyai jarak 50 km adalah titik A. Maka kita akan letakkan titik A di tengah lintasan seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa titik tengah pada jalur melengkung letaknya tidak tepat di tengah. Karena ketika jalur lurus dibuat melengkung, akan tampak lebih pendek, tapi jaraknya tetap sama. Selanjutnya, karena sudah ada nilai tengah, kita bisa meletakkan titik lainnya mulai dari titik terdekat hingga terjauh. Kita letakkan titik B di depan lintasan, titik C sebelum titik A, titik E setelah titik A, dan titik D sebelum jarak 100 km. Mudah bukan? Nah, untuk materi selanjutnya ya, yuk kita simak infografis berikut ini. Jangan lupa dicatat ya. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah belajar kan tentang pembulatan kesatuan terdekat. Bagaimana dengan pembulatan puluhan terdekat? Ketika kita akan membulatkan bilangan ke sebuah nilai puluhan, kita akan menggunakan beberapa aturan pembulatan. Kamu perlu memahami bagaimana pembulatan ke puluhan terdekat, baik pembulatan ke atas, ke bawah, maupun pembulatan terbaik. Yang pertama, kita akan membahas pembulatan ke atas.
Pembulatan ke atas adalah pembulatan yang dilakukan pada nilai satuan ke dalam puluhan yang berada di atasnya. Contoh, 154 dibulatkan ke atas menjadi 160. Bagaimana caranya? Satuan 4 dibulatkan ke atas dalam puluhan dengan cara menambahkannya dengan 10. Sehingga bilangan 150 ditambah 10 sama dengan 160. Contoh selanjutnya adalah bilangan 276 dibulatkan ke atas menjadi 280. Caranya adalah dengan menjumlahkan 270 dengan 10, maka hasilnya adalah 280. Selanjutnya adalah pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah adalah pembulatan yang dilakukan nilai satuan ke dalam puluhan yang berada di bawahnya. Contohnya, 154 dibulatkan ke bawah menjadi 150. Satuan 4 dibulatkan ke bawah sehingga bernilai 0, maka hasilnya 150. Bagaimana dengan bilangan 276? Satuan 6 dibulatkan ke bawah sehingga bernilai 0 juga. Maka pembulatan puluhan ke bawahnya menjadi 270. Yang terakhir ada pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik adalah pembulatan yang dilakukan nilai satuan ke dalam puluhan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika satuan kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Namun, jika satuan sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 10. Contohnya, 154. Satuan 4 merupakan bilangan yang kurang dari 5. Maka pembulatannya menjadi 0 dan saat dijumlahkan nilai puluhannya tetap. Sehingga hasil pembulatannya adalah 150. Contoh selanjutnya adalah 276. Satuan 6 merupakan bilangan yang lebih dari 5. Maka pembulatannya menjadi 10. Sehingga 270 ditambah 10 sama dengan 280. Untuk contoh soalnya, yuk kita bahas bersama Sita. Teman-teman, Kak Dara sudah menjelaskan bagaimana melakukan pembulatan puluhan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Nah, sekarang yuk kita sama-sama mencoba melakukan pembulatan diameter planet yang ada di tabel ini. Pertama, planet Bumi memiliki diameter 12.742 km. Berapakah pembulatan ke atas, ke bawah, dan pembulatan terbaiknya? Teman-teman juga bisa menghitungnya di buku latihan. Yang pertama, pembulatan ke atas. 12.742 dibulatkan ke atas berarti ditambah 10. 12.740 ditambah 10 sama dengan 12.750. Kita tuliskan di sini ya teman-teman. Selanjutnya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah dari 12.742 adalah 12.740. Karena kita melakukan pembulatan ke puluhan yang berada di bawahnya. Yang terakhir adalah pembulatan terbaik. Pembulatan terbaik dari 12.742 adalah 12.740. Karena satuan 2 adalah bilangan yang kurang dari 5.
maka pembulatannya menjadi 0. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah makin paham kan? Sekarang kita perhatikan data pada tabel berikut yuk. Catat soalnya dan kerjakan di rumah ya. Kamu bisa meminta bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya untuk menjawab dan memeriksa hasil kerja kalian. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Bintang Kejora dan Pembulatan Kepulauan Terdekat. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Gak terasa nih udah 30 menit Kak Dara dan juga Sita menemani teman-teman semua. Iya ya Kak. Bagaimana perasaanmu hari ini? Seneng banget Kak. Aku jadi banyak tahu tentang alam semesta. Ternyata Tuhan menciptakan alam semesta yang sangat menakjubkan. Nah teman-teman, kita harus mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan dan selalu melindungi dari kerusakan. Kita juga harus selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Waktunya kami berdua undur diri nih teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengulang pelajaran kita ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.